Guys, jumpa lagi dengan saya Trisna. Hari ini kita pergi ke villa tante saya di Renon. Lihat guys, walaupun kebunnya kecil tetapi penuh dengan pohon-pohon yang indah. Mereka dipotkan seperti ini sehingga menambah keindahan dari pohon tersebut. Selain yang dipotkan, juga ada ini pohon janggut putih. 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 Lama kena matahari. Tapi kalau umpamanya disemprot, dia berubah jadi hijau. Itu disemprot apa? Per air, air biasa. Air biasa. Oh, sekarang jadi hijau dia semua. Jadi harus semprot setiap hari agar tidak dikira kering. Kalau dia kering, putih lah dia. Kalau pagi-pagi habis disiram semprot begitu, ini kayak nah gitu kan, kena sinar matahari jadi kayak mengkilap-mengkilap gitu, kayak kayak berliang. Kayak ganggang ya? Apa namanya? Kayak bulung. Nah, mari kita beralih ke pohon-pohon yang dipotkan. Lihat, ini adalah aglomera. Cantik sekali kan, guys? Jadi, hanya dengan menanam pohon-pohon ini di pot, kita lihat perbedaannya. Dia jadi jauh lebih cantik. Ada yang merah ini, ada yang warna hijau. Nah, kalian lihat yang di bawahnya ini. Ini biasanya ada di kebun-kebun ini, tapi begitu dia di dalam pot jadi kelihatan cantik sekali dia. Itulah perbedaannya. Kalau di dalam pot dan ditaruh di halaman seperti biasa. Nah, kita lihat di sebelahnya lagi. Ini ada yang lubang-lubang ini. Ini adalah janda bolong. Ini terkenal sekali guys, dan mahal. Nah, inilah guys keindahan dari aglomera yang ditaruh di dalam pot. Cantik sekali. Nah, kita lihat lagi. Di halaman ini juga ada pohon jeruknya. Kecil gini tapi sudah pada berbuah dia. Jadi iri saya. Saya juga punya pohon jeruk di rumah tapi belum berbuah dia. Sabar menantilah guys. Saya tidak akan memetiknya ini karena akan lebih cantik kalau dia terlihat banyak buahnya seperti ini. Sekarang waktunya menuju ke kolam renang. Di sini juga ada kolam renangnya loh. Ini pemilik-pemilik villa di sini disediakan satu kolam renang. Jadi hanya pemilik-pemilik villa di sini yang boleh berenang di sana. Sini lagi pembangunan, jadi suaranya berisik sekali. Tapi tidak merubah keinginan saya untuk berenang di sini. Lihat ada dolphinnya. Ups, ternyata ada pengunjungnya guys. Tapi kita cuek aja. Jadi ini adalah kolam untuk para pemilik villa dan tamu-tamunya seperti saya. Walaupun tidak ditemani oleh pemilik villanya, anggap saja kolam sendiri ya guys. Lumayan gratis. Mak, dimatiin ya, Mak. Thank you.
sana masukin barang-barang. Papa ikut barengan. Kok? Mama gak mau bantu. Mama dingin sekali. Mama awas siapa ini datang. Daripada keluarkan bu bayar lah ini pengeluaran banyak. Jogging track karena sudah di sini belum asyik enak. Ada bisa dia apa itu binatang. Oke guys, kita selesai berenang. Sekarang waktunya kita pulang. Sampai jumpa lagi guys. Ingat like, comment, dan subscribe.